Gila, setelah juga nih anak, ngapain lo masih sekolah? Percuma, ujung-ujungnya cuma jadi pedagang songan doang. Tau tuh, baik sana lo. Wih, pagi banget datangnya. Diam dong, tau gak lagi kesal. Tengah kesiangan, songan lagi dipikir. Iya, nyang, ngapain tuh anak masih sekolah? Udah datang ke tempatku di kelas jualan aja tapi gak kayak kaya. Assalamualaikum. Kalian jalan aja lewat banget jam segini baru datang lagi. Tahu banget sih soal itu soal itu. Kan lo kenapa telat lagi sih? Kan orang-orang brengsek itu jadi ngomongin lo lagi. Gimana ya, tadi kan sempat hujan, lo tau juga kan rumah gue tuh jauh, terus juga gue takut barang jualan gue tuh kehujanan, makanya gue nunggu dulu. Ya gue ngerti sih, tapi emangnya lo gak capek apa digituin terus sama mereka? Gue jadi dengerin capek. Udah, gue cuma bisa berdoa biar mereka dikasih hidayah terus berubah. Semoga ya. Woi, jangan dibeli, basi tuh risolnya. Iya, kemarin gue beli basi, gak enak. Kalian juga pakai dukun biar rame yang beli. Ah, ini aku pingsan. Kalian ini kenapa sih pada ngusik aku terus? Ya emang kehidupan lo perlu diusik. Kenapa? Nggak suka? Destra kalian aja. Suka. Woi, mau kemana lo? Gak seru banget deh si pingsan. Lo cepet aja. Sekarang ayo pulang. Ini kan lumayan untuk parkirannya. Kamu naik apa kan pulangnya? Enggak, usah deh. Aku mau sholat asar dulu. Lagian juga nggak tahu pulangnya naik apa. Kayaknya jangan kaki. Oke deh, gue sama Farah duluan ya. Iya, udah. Hati-hati ya. Ya Allah, kenapa ya mereka pada jahat-jahat banget sama aku? Padahal aku gak pernah ngebahas mereka. Semoga mereka cepat berubah ya Allah. Amin. Ups, sorry. Gimana sih, bawa barang aja gak bener? Iya nih, jalan tuh yang bener kenapa? Tahu bikin teman-teman gua kesel aja. Apaan sih lu pada? Pagut segitu dong dibesar-besarin. Lagian salah lu juga yang ngegosipin kan. Gak ada ngomong sama lu ya, jadi diem aja. Ya bukan berarti gua harus diem juga ngeliat kayak gini. Lo tuh ya. Udah, guys. Udah. Kita bantuin Pingkan aja. Udah, lo yang sabar aja ya Pingkan. Mereka emang gitu. Iya, gak apa-apa. Makasih ya udah bantuin aku. Udah lo hati-hati ya. Gua sama pikirin dulu. Iya, hati-hati ya.
Ew, makan kok tempe? Gak bisa beli yang mahalan dikit apa? Nugget gitu. Ya, dia kan miskin, ya kali. Maksud lo pada apa sih? Gak ada capeknya apa ngelangguin pinggan terus? Apaan sih lo? Ribut banget. Lagi juga bukan lo yang diganggu. Lebay. Ew, sok-sokan banget lo. Tapi lo kayak gitu juga bikin ribut. So iya lo ikut campur. Udah lah sana, jangan di sini. Lo tuh di sini cuma bikin ribut doang. Yuk lah, udah yuk. Ini siapa nih? Buruk banget. Hih, ada gitu orang yang pakai HP kayak gini. Ini siapa sih? HP lo. Ya jelas aja sih, HP kayak gini pasti punya lo sih. Makanya jualan gue yang benar biar bisa beli HP kayak gue. Gue didimin lo makin ngelunjak ya. Ih, siapa lo? Ngurusin hidup orang mulu kerjaan lo. Gue gak ada urusan ya sama orang-orang bego kayak lo pada. Oh, yang bego. Gak ada kerjaan sama orang kayak orang doang. Ih, lo kali. Lo sama aja kayak si pingkan. Sama si miskin. Kurang aja lo. Pesan lo. Iya nih, kayaknya jemputan gue juga udah di depan. Gue duluan ya, Shell. Bye-bye. Yalah, udah deh. Bye. See you. Halo, Mi. Hah? Sekolah-sekolah sih, kita chat juga gak dibales-bales. Gak usah pura-pura gak tau deh lo, semua orang juga udah tau kan? Iya, gue ngerti, Shell. Kok lo kasar sama Shell? Dia kan punya baik-baik, gak tau baik. Wah, apa sih? Kok lo jadi ikut-ikutan kayak orang bego sih? Lo temen gue bukan? Hah? Temen? Siapa?
siapa sih yang mau temenan sama anak yang pembunuh ditambah kami utang? Udah lah, lo juga sama kan? Lo juga malu kan punya teman kayak Chelsea? Kita semua malu sih ya punya teman kayak lo. Denger ya, mau hidup gue berubah pun lo gak ada hak buat temen gue. Chel, udah semua. Sumpah ya tuh orang, udah dikasih karma masih aja gak berubah. Gak boleh gitu Han, kayaknya dia masih belum nerima. Si aja lo baik apa sih? Biar aja yang terbaik buat dia. Semoga bisa berubah. Chel, kantin yuk. Enggak, gue gak bawa duit. Udah, Chel. Lama. Gue duluan ya, Chel. Eh, gimana ya, guys? Gue udah gak bisa temenan lagi sama Chelsea. Orang tua gue udah larang. Sama, orang tua gue juga udah pada tahu. Jadi pada nyawin. Kasihan sih, cuma gimana ya? Emang masih jauh begitu. Gue juga sebenarnya mau sih jadi temenan dia. Cuman, ya gimana ya? Gue juga kasihan. Udah lah, jadi sekedar teman biasa aja. Gak usah terlalu dekat kayak dulu. Mana sih Chelsea? Iya, mana nih si Chelsea? Wow. Woi Chelsea, di barang lo nih, gue ngechat lo seminggu gak dibalas 100 nih. Ya, boleh gak barang lo ambil lagi? Gue beneran gak pegang uang. Ya gak bisa gitu lah, tau gitu gue yang rugi, lo juga yang mau. Kemarin lo balik sih lagi ya, tapi saat suruh gue cuma kecil, ini aja gak ada dulu. Kenapa? Abis ya buat nutupin utang bokap lo? Apa yang bener dong, lo coba ya dong. Sumpah gue gak ada uang, Mak. Ah, lu aja pada kasar sini, gue bayarin berapa? 100. Makanya masuk belakang segala. Lo ngapain sih? Sosokan ngebayarin gue segala. Lo sengaja, lo bisa mau. Hah? Itu segala aku kan cuma kamu doang. Aja mereka pada kasar. Kamu sama ya. Oh iya, gue dijemput. Enggak, gue udah gak dijemput. Paling gue naik naik sini. Oh iya, udah, gue duluan ya, Shell. Bye. Bye. Kenapa ya kalau dipikir lagi, Pink kan baik banget sama gue. Walaupun gue udah sering kasar, gue gak enak banget sama Pink kan. Mana semuanya udah ngejauh, gue udah gak punya siapa-siapa lagi. Woi, kelompok gue sini dong, kumpul buat ngomongin mantan ini. Oh iya. Lo ngapain? Lo bukan kelompok kita. Terus gue kelompok siapa? Gue kelompok siapa? Lah, baru gue tau lo bukan yang bukan sekelompok sama si Toa ya? Gue enak aja. Jijan, nanti kelompok aja. Ya lah, udah apa sih yang juga ibu tuh dulu. Ki, dia kelompok aja lah. Enggak lah, kalau gue udah pas. Lagian siapa sih yang sekelompok sama orang yang gitu? Iya kan ya. Chelsea nih masuk kelompok aja. Kenapa sih ngajak si Chelsea? Dia kan udah berkelompok kan? Ya biarin aja lah. Tuh Sel, mana tuh? Udah ya Sel, aku ujian aja. Udah Han, jangan gitu. Ya udah mending kita pikirin mau jualan apa. Gue juga belum tahu.
gimana kalau jual sosok aja? Kan pingsan jago tuh, nanti kita tinggal patungan aja. Sama nanti gue gitu aja deh, kayak gitu aja. Eh, sorry, kalau patungan gue gak bisa ikut deh. Soalnya gue bener-bener gak pegang uang. Minimal kalau gak bisa nyumbang duit, nyumbang ide lah. Nyumbang nyumbang duit aja kagak. Kan gue bisa bantu jual risol. Coba saya bilang. Eh, gue salah apa sih sama lo pada? Apaan sih lo belum datang? Sampai kelompok aja gue gak dianggap. Emang pas lo pada susah, siapa yang bantu? Gue kan? Ya itu kan dulu, Shay. Karena kita semua gak mau teman sama lo. Apalagi bokap lo ragu masih kayak gitu. Iya. Sorry banget ya Pingkan soal kemarin. Emang sih gue kesuka banget sama dulu. Cuma sekarang gue udah sadar kok gue nyesel banget. Sekali lagi maaf ya buat wajib-wajihan. Gini ya Shell, gue terima permintaan maaf lo. Sekarang lo ngerti kan, ini yang gue pikirin dari awal. Gimana kalau misalnya lo ngerasain hal yang sama? Gimana kalau misalnya lo udah gak di atas, kalau bakal berubah? Sekarang semuanya udah beda kan kalau gue harap lo bisa belajar dari situ ya, Shell. Iya. Makasih ya udah menerima maaf gue. Sekarang itu gue. Iya Shell, aku juga maafin kamu kok selagi kamu yang mau berubah. Ayo kita sama-sama berubah, jangan mengulangin kesalahan yang sama ya. Ingat ya Shell, roda kehidupan itu pasti berputar. Iya, makasih ya semuanya. Udah yuk kita makan siang. Yuk. Ya udah mau habis ya? Iya nih udah mau habis. Alhamdulillah. Eh rapi ya. Eh ayo dibeli dibeli. Beli dong. Ini dari gue. Beli dua. Gak beli yang mana? Bayar bayar bayar. Nih. Beli berapa? 5.002. Makasih. Makasih. Anak sosial sih udah selesai belum? Belum, kalau kalian mau pulang, pulang duluan aja. Oh ya udah kita pulang duluan. Iya. Udah, hati-hati. Udah mau bantuin gue, udah mau ikut sama gue juga.